Saudara, Kementerian Komunikasi dan Informatika membangun Base Transceiver Station atau BTS di Kabupaten Kapuas Hulu. Pembangunan BTS tersebut untuk memperluas jaringan internet sampai ke desa. Base Transceiver Station atau BTS saat ini tengah dibangun di Kabupaten Kapuas Hulu. Pembangunan BTS ini dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memperluas jaringan internet sampai ke desa. Tahun 2022 ini Kapuas Hulu mendapatkan pembangunan 132 tower, terdiri dari 131 BTS dan 1 POI. Kepala Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika Diskominfo dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Hambali mengatakan, hingga Rabu 3 Agustus 2022, sudah 52 tower dalam tahap pembangunan di Kapuas Hulu, dengan harapan pada akhir tahun semuanya sudah bisa difungsikan. Ya, sampai saat itu sudah 52 yang sudah dalam proses pembangunan, yang tahap fondasi, yang pokoknya sudah mulai tahap berikutnya lah. Jadi mungkin target kita adalah sesuai dengan paparan kita kemarin, sekitar 80% akhir tahun sudah bisa on. Harapan kita sih kalau bisa ya 100% akhir tahun ini. Hambali juga mengatakan melalui pembangunan tower BTS di Kapuas Hulu, seluruh masyarakat hingga ke pedesaan ke depan dapat menikmati jaringan telekomunikasi dengan baik. Dari Kabupaten Kapuas Hulu, kontributor YTV Rofi Andila mewartakan.